soundtracknya ya. Keren kan? Wow. Kita sepakat dulu mau lagu apa nih? Kita, oh ya, kamu udah siapin belum kata-katanya? Belum. 5 kalimat, 1 kalimat. Katanya dengar 5 kalimat, 1 kalimat, maksimal 5 kata. Bukan, minimal 4 kata. Oke. Siap? Siap. Ya, cari deh. Sekarang berarti kita saring kata dulu ya. Saring kata. Ya, masalah lagu. Ada temanya enggak? Ada temanya enggak? Oh iya, tema deh yuk. Mau pakai tema enggak enaknya? Misalnya pertama pakai tema saya kedokteran gigi. Yuk. Oh, kedokteran gigi. Ilmu penyakit mulut. Woi. 5 departemen kedokteran gigi semua. Oh iya, gitu deh. 5 departemen. Departemen, yo. Apa nama? Betul. Yang pertama. Sudah. IPM. Enggak mau ngomong IPM. Karena itu bahaya. Iya, itu IPM kesukaannya sutra. Siapa tahu aku bisa. Ya, IPM. Terus apa ya kira-kira? BM. BM. Konser, konser. Perio, Perio. Rosto. Hours later. Halo teman-teman. Halo, ketemu lagi sama aku, Rahmi Adelina dan Sutra Satiana. Halo teman-teman. Jadi pada video kali ini kita mau challenge, judulnya tuh earphone challenge gitu. Dimana kita akan dengerin lagu, misalnya aku dengerin lagu, terus nanti Rahmi akan berbisik dengan mengutarakan kalimatnya atau pernyataannya. Itu yang berhubungan dengan kedokteran gigi. Terus aku berusaha nebak. Dan Rahmi itu, aku punya kesempatan 3 kali Rahmi untuk mengulang. Setelah 3 kali dia nggak boleh ngulang lagi dan aku harus sudah tebak. Kayak gitu. Per kata yang benar dapat nilai 10 ya. Ya. Nah, nanti kita akumulasikan nilainya dan siapa yang menang, itulah pemenangnya ya. Ya. Siap. Siap ya. Kita ya. Siapa duluan kita shoot deh. Ya dah. Yang penting bantu kertas. Yang menang nentuin siapa mau duluan. Oke. Ya. Tuh, udah 3. Puas. Kamu nebak duluan. Aku nebak duluan ya. Oke. Okay. Jadi duluan. Materi yang pertama tentang ilmu penyakit mulut ya. Atau oral medicine. Ya. Oke. Okay. 1 2 3 ya. Kamu ngomong kasar ya? Kamu ngomong kasar ya? Bohong. Sumpah ini beneran nggak denger ya? Ternyata bener loh, challenge tuh susah loh. Si on kan? Oke. Aku hitam di sini suhu. Sama aku juga. Maaf ya guys, ini malam-malam soalnya. Epulis merupakan pembengkakan pada gingiva. Dah, oke 1-0 ya. Maksudnya 1, aku full nih. Oke. Berarti nilai kamu 50. Ya, sekarang aku ya. Sutra nih. Aku, aduh, enggak tahu deh. Ini kayaknya aku kalah. Minta udah. Udah enggak kelihatan. Kasih tahu ya, oke. Nanti kamu kirimin aja. Dah. 1 2 3. Bentar. Dah.
Enggak. Udah dua itu. Udah dua itu. Aku dengar sifilis depannya. Depannya sifilis. Lanjut lagi. Ini yang terakhir ya. Tiga. Salah. Sifilis sekunder dengan kindilo mata lata. Rahmi, kita pernah belajar sifilis sekunder. Iya, kita makanya aku nggak ingat ada sifilis kongenital. Kok kita pernah belajar sifilis? Pernah, iya, pernah. Ya udah nggak apa. Sifilis sekunder dengan kondilomata. Ya udah, aku salah deh. Sorry, itu menurut aku kalau kita nggak belajar, ya menurut aku ya udah. Lu yang belajar, gua tidur sama Joyno M. Salah. Long. Oke. Okay. Udah satu ya, oke. Okay. Udah satu. Aku coba. Coba. Ameloblastoma adalah neoplasma epitel jinak. Karena aku udah tahu ameloblastomanya, jadinya ke belakangnya tahu. Oke, sekarang Rahmi ya. Oke. Lagi, kedua. Oh, kira. Coba tebak. Ameloblastoma adalah tumor jinak odontogenik. Benar. Sama. Ameloblastoma. Mudah? Bentar. Belum menurut satu. Sekarang yang ketiga konser ya. Okay. Konservasi gigi. Satu, dua, tiga. Gampang. Restorasi resin komposit lebih estetik. Iya. Iya, benar. Ayo. Aku udah terakhir tahu dia kayak. Enggak, dua terakhir tahu, tiganya enggak tahu. Yang kedua. Satu kata pertama aku nggak tahu, yang ketiga. Satu kata pertama nggak tahu. Tahu deh kayaknya. Enggak, aduh aku tahu empat kata pertama tapi apa ya? Oh, indirect veneer terbuat dari porcelain. Enggak. Dental veneer dapat terbuat dari porselin 6 bukan. Ya udah. Ulang. Enggak usah. Darinya ilangin wes. Kamu ada benar dari enggak? Jadi dental veneer dapat terbuat porselin dari porselin gitu deh. Ya, deh. Ya aku bikin kan indirect veneer terbuat dari porselin. Ya udah, berarti yang kamu apa? Dentalnya. Kamu apa? Dental veneer. Dental veneer terbuat dari porselin. Porselin. Jadi satu doang yang kamu salah. Oke. Okay. Sekarang Terio. Udah? Udah. Belas aku gak tahu apa-apa. Wait. Yo.
Ini udah satu kali kesempatan ya. Wah, oke, yuk. Oke. Oke. Scaling ultrasonik lebih disukai pasien. Belas aku yang kedua tuh enggak ngerti apa-apa. Bentar. Udah? Udah. Lagi.